Salim Al-Buron, berjuang bersama dengan umat, mengajarkan kebaikan sesuai dengan tuntunan kalimat. Dan mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah berjamaah, Allah jadikan desa Ciang Sala menjadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Tingkat kabupaten jadi juara dua dan alhamdulillah di seleksi. Sebelumnya juga mensupport kegiatan di Kecamatan Gunung Putri dan hari ini alhamdulillah mensupport kegiatan pemerintahan desa Jaya. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberkahi rezekinya dan selalu istiqomah
dalam atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati alhamdulillah para guru kita saya pada hari ini. Jadi kenapa sih kita mengadakan Maulid Nabi? Ada yang tahu enggak? Katakan. Siapa yang tahu kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Katanya kan bintah-bintah tuh. Kenapa kita melakukan Maulid Nabi? Katakan ya, ayo. Pak Kiai, undang yang namina sahabat. Ayo mah Ustaz kurang Dan kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi? Karena itu salah satu bentuk kecintaan kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga dipancurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga keluarga beliau, para sahabat dan insyaallah kepada kita selaku umat di akhir zaman. Contohin sama baginda Nabi Muhammad. Betul enggak? Betul. Assalamualaikum.
Sepakat apa enggak? Sepakat. Akur. Akur. Betul. Akur. Sekarang Maulid Nabi kayak begini Nabi nyuruh enggak? Enggak. Nabi melakukan enggak? Enggak. Berarti bid'ah enggak? Enggak. Hasanah. Masih ada yang ngomong tidak kayak ini. Bid'ah bukan ini? Ya. Dengan yakin kita katakan ini bid'ah. Jelas gak kira-kira? Ya. Tapi, ada tapinya tuh. Itu dia. Ya. Bid'ah itu menurut jumhurul ulama terbagi menjadi dua. Gitu ya? Dan bawah ini jumhurul ulama, kalau udah jumhur namanya mayoritas. Yang namanya mayoritas banyak apa dikit? Banyak. Dikit atau banyak? Banyak. Cuman segelintir yang ngomong kalau bid'ah cuman satu. Siapa itu golongannya? Enggak usah didantain roman-romannya nih. Ya. Udah pada paham apa belum ini? Paham. Udah pada jelas belum? Paham. Kata orang RCTI, rombongan celana tinggi. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Enggak selamanya RCTI punya pemahaman kayak begitu. Emang yang namanya celana tinggi itu udah bagus, betul enggak? Yang kagak bagus nyalain pemahaman orang. Betul apa benar? Maka mesti sama kita tahu, ente maulidan ya? Iya. Ente mauludan ya? Iya. Apa beda maulidan ame mauludan? Kalau mauludan itu anak yang dilahirkan. Kalau maulid itu bulan maulidnya. Assalamualaikum. Istilah keduanya kita pakai. Betul apa benar? Yang menjadi persoalan adalah haflahnya, yakni adalah perayaannya. Maka ketika perayaan maulid kita adakan sedemikian rupa ini, lalu dikatakan bid'ah, kita enggak marah, bahkan kita ikut membenarkan. Emang zaman Nabi kagak ada, Nabi kagak pernah ngajarin, Nabi kagak pernah ngelakuin, ini adalah bid'ah. Tetapi bagi kami, karena kami mengikuti pendapat daripada jumhurul ulama, bahwa maulid perayaan yang kita lakukan merupakan bid'atun hasanah atau bid'ah yang baik. Apa itu bid'atun hasanah? Yakni kullu malam yaf'alhun nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu syariah. Apa-apa yang tidak pernah Nabi perintahkan, Nabi lakukan, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Assalamualaikum. Salam. Jelas apa jelas? Salam. Paham apa paham? Salam. Loh, kenapa enggak bertentangan dengan syariat? Justru malah banyak yang bersesuaian dengan syariat. Contoh, ana mau tanya, baca Quran itu diperintah, dianjurin sama syariat enggak? Perintah. Assalamualaikum. Salam. Jawabnya biar ada kompakan, kira-kira dianjurin enggak? Anjurin. Tadi ada baca Quran ini? Ada. Bagus enggak? Bagus. Yang baca Quran dapat pahala kok? Pahala. Yang dengerin? Pahala. Satu. Berarti di dalam acara maulid ada baca Quran. Yang kedua, di dalam acara maulid ada kumpul-kumpul apa enggak? Ada. Kumpul-kumpul ketemu saudara, apa namanya itu dalam agama? Silaturahim. Silaturahim itu kira-kira bertentangan syariat apa bersesuaian dengan syariat? Bersesuaian. Silaturahim dapat pahala apa kagak? Dapat. Dapat rezeki apa enggak? Dapat. Panjangin umur apa kagak? Panjang. Udah dua tuh, betul. Di dalam acara maulid pengajian, betul? Kiai ngejelasin masalah agama, benar? Diberikan ceramah di dalamnya, betul?
Bagus apa jelek? Bagus. Bener apa enggak? Benar. Berarti udah tiga. Ada lagi di dalam maulid sedekah. Betul apa betul? Benar apa benar? Benar. Ini makanan kira-kira kalau enggak ada yang ngeluarin duit, apa langsung ada di depan muka ente? Ada. Twing, tahu-tahu ada. Oh, kue kotak. Ngomong tahu-tahu bakso nyampe. Ada duit enggak? Ada. Ada yang ngeluarin duit enggak? Ada. Yang ngeluarin duit niatnya? Sedekah ngasih orang makan apa enggak? Pahalanya ada enggak? Bagus apa enggak? Bersesuaian tapi berlawanan syariat. Jadi sekiranya kita ngelihat nih acara sekarang, ada enggak yang melanggar syariat? Ada. Semuanya sesuai dengan syariat. Berarti ini bid'ah hasanah. Alhamdulillah.